Buah labu dikatakan penghancur sihir dan tidak disukai setan karena memiliki sejarah panjang sebagai simbol perlindungan dan kekuatan spiritual dalam berbagai budaya. Dalam banyak tradisi, buah labu dianggap memiliki kemampuan untuk mengusir roh jahat, setan, energi negatif, hingga sihir dan penyihir. Sebagai contoh, dalam tradisi Halloween di beberapa budaya barat, labu diukir menjadi lentera jack-o'-lantern sebagai lambang untuk menolak roh jahat serta menciptakan perlindungan bagi pemiliknya. Di beberapa kepercayaan pagan, buah labu dianggap sebagai simbol panen dan kemakmuran, serta dapat digunakan untuk memberikan perlindungan di rumah dari energi negatif. Selain itu, dalam beberapa praktik agama dan spiritual, buah labu telah digunakan sebagai alat untuk membersihkan dan menetralkan energi negatif. Beberapa kepercayaan bahkan menyatakan bahwa labu memiliki kemampuan untuk menyerap energi negatif dan bahkan menetralkannya. Dalam mitologi dan cerita rakyat, buah labu juga seringkali digunakan untuk mengusir setan dan makhluk jahat. Sebagai contoh, dalam cerita-cerita Eropa, labu digunakan untuk mengusir setan dan menjaga rumah dari gangguan roh jahat. Dari perspektif psikologis, labu juga sering dianggap sebagai simbol keberanian dan ketangguhan yang memberikan perlindungan dan mengalahkan kekuatan jahat. Dengan demikian, berbagai tradisi dan kepercayaan telah menyumbangkan konsepsi buah labu sebagai penghancur sihir dan simbol perlindungan dari setan. Oleh karena itu, buah labu dianggap memiliki makna spiritual yang kuat dan digunakan secara luas untuk memulihkan kekuatan dan perlindungan dari kekuatan jahat.